Emang kenapa orang Vietnam ngambil 5 Indo? Waduh, itu kok kurang tahu anjir. Ada Herald, ada Divin 4, ada Crusader, ada Ancient, gila. Kayak dari sananya aja sih menurut gua. Sebelumnya kan juga ada orang Vietnam satu. Cuma emang dari awal emang 4 Indo sih kayaknya. Eh, Pak, iya, 4 Indo. Jangan nakal di tempat orang ya. Makanya dipilih-pilih dulu, ini duit jajannya ya. Thank you. Pastilah, anjir. Oh, di sini juga sebenarnya kan 4 muslim juga ya, 4 muslim. Iya, 4 muslim semua. Jadi makanannya udah dari awal dipilihin pasti yang halal-halal. Dalul emang aslinya pos 4 atau pindah itu teh mang. Si Dalul itu aslinya pos 4, cuman zaman dulu pas di FC itu sama Patriot dia kepaksa main 3. Cuman gua kira tapi tiganya dewa. Cuman gua kira bakal lanjut pos 3 dia habis dari habis atau Patriot. Sebenarnya emang gak ada player offline lagi. Habis itu ya terus dia balik lagi mainnya pos 4 lagi ya, kemauan dia lah, dia yang mau daripada dia dipaksa main offline gak passion terus malah jadi derawat, mending terserah dia. Cuman sekarang hasilnya kan MMR dia gede banget, main pos 4 sama udah dikenal juga sama orang-orang pub lah. Jadi oke, kapan balik Indo gue nggak tahu, kayaknya masih lama, kayaknya tergantung hasil qualifier. Mangga Fitkal Julio gak pacaran tai. Yang penting si Julio jangan jual PC gua, sampai jual jual PC gua ini jual balik PC dia. Kemarin Pota kemana? Dia eh kenapa mana kenapa kenapa? Kayaknya pub berantem di pub gitu deh deh. Got it. Thank you.